20 juta katanya. Biayanya. Biaya itu aja, kepuasi aja 20 juta. Subhanallah. Kena bu, bu cepatlah bu ngurus itu laporan ke kepolisian bu, kata kalau tidak nih. Terus nilainya lagi 20 juta bu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya berada di rumah Pak Saiban. Assalamualaikum. Apa kerja? Lumayan ya. Yang sakitnya sini juga. Iya kah? Situ sini dah. Cuma agak ada air airnya keluar sakitnya. Sering keluar airnya tu basah-basah kadang. Tangan masih sakit tu? Masih. Penat. Iya. Kemarin dioperasi kah di Pontianak? Ya, operasi. Malah tambah lagi om. Malah operasi belah lagi sampai sini om. Kan dukanya kan sini aja. Sampai sini ah, jari ukap putus katanya. Yang putus tuh. Putus tersintak pasti sampai sini. Oh, tertarik. Jadi makin pendek dia. Ini pendek. Tak bisa disambung gitu katanya. Terus udahlah dibiarkan ya. Ibu dari mana nih, Bu? Kerja. Kerja. Kerja di mana? Di Nangka Taman. Nangka Taman. Oh, di perusahaan Nangka Taman. Sawit SML, Pak. SML, iya. Ibu sendiri lah yang kerja nih. Bapak sakit nih enggak kerja lagi lah jadinya. Kita tuh kemarin-kemarin tuh pernah enggak juga kerja. Kerja, Pak, ya. Jadi dah semenjak kemarin laka tunggal sampai sekarang nak kerja bapak. Jadi ibu yang cari kerja nih. Berapalah gaji itu sebulan? Tergantung. Ibu buruh apa namanya? Buruh tetap kah? Harian ya. Harian tetap. Berarti satu hari itu berapa hitungannya? Tergantung. Dulunya kan kami kan pakai harian, pakai hitung satu hari. Sekarang tidak pakai borong. Kalau banyak kerja banyak duit, sikit kerja sikit duit. Kalau nyemprot banyak ya banyak kerja anu hasil. Kalau nebas banyak. Oh, nyemprot kah? Nyemprot, nebas, manen juga. Manen juga. Biasa mikul buah. Ibu. Biasa mikul buah sawit juga Bu ya. Kuat Mas Ibu nih. Saya bantu memang pakai cemata, Pak ya. Plus ke min. Min. Min berapa tuh? Ini sih baru 100 lebih ya. Ya kan. Jadi mau kerja, nggak usah pakai motor lagi, sendiri cari orang, entah siapa kan numpang. Pergi mancing aja. Pergi mancing Pak ya, itu lah. Jauh-jauh sih nggak. Kalau jauh-jauh tuh kita bawa mereka lah. Apa tangan tuh Pak masih getar-getar ya? Ya sakit. Pengaruh sakit kan masih? Nyeri, terkadang berdenyut-denyut gitu ah. Mana bekas jahitannya tuh Pak? Ya. Nggak apa-apa buka Pak ya. Berapa jahitan kemarin Pak? Banyak. Sampai sini ah. Iya. Sini motor, sini shipping lagi. Ini kan terbuka. Ini dah ini udah kering Pak ya. Kering ya ini. Kering. Oh dibelah sampai situ ya. Kan padahal kan lukanya kan sini aja dibelah tuh nyari. Dari uratnya. Oh, ini tangan Pak Saiban masih. Nyeri Pak ya masih ya. Udah bisa digerakkan belum Pak? Gini Pak. Bisa Pak ya. Cuman tidak bisa kuat aja. Sian Pak Saiban nih. Yalah. Sering Bapak kecelakaan nih ya? Dah belasan kali kata orang. Ah, 14 kali dah. Hah? 14 kali? Tapi yang parahnya tuh udah berapa kali dan udah 3 kali. Ya sampai ke Pontianak. Ya sampai ke Pontianak udah 2 kali dah. 2 kali sama ini. Dulunya kan kaki dibilang patah kata pahanya. Iya. Sampai diikat, ikat enggak boleh bisa gerak. Kasih gigit. Sedih segar so. Iya. Obat yang pertama dulu sih. Yang kedua nih. Yang kedua nih di Kartika Sada. Mati sering. Waktu di Sanggau dulu dagak sampai lupa tuh matanya dijahit enggak tahu ya. Dijahit orang rumah sakit. Pernah enggak? Pernah enggak? Iya, anu apa itu?
ngomong tuh kadang-kadang itu tuh kayak amis ya Bapak. Amis ya. Agak anu ya Pak, yang lupa ingatan. Makan baru habis makan satu piring tuh Pak, katanya belum makan. Pokok mah sampai habis satu bungkus tuh nanya dah. Ayo ya pokok terus. Ditanya dah. Tapi agak baikan sekarang kan. Satu bulan nanti di konsultasi ke suruh di ke Pontianki. Pontianki. Suruh bawa ke Ponti. Lah gimana? Kadang-kadang sampai tidak makan, mikir tu gimana? Itulah nanya sama bapak sama anak tu sama jenak tu udah diurus belum? Bu cepatlah bu, kata cepat bu, urus bu, kata ini 20 juta lah bu, kata kasihnya bu. 20 juta. Saya ngurus yang ke lantas, saya nanti ngurus administrasi kan biar cepat ngasih kamu begitu gas. Pas Jumat tuh kan sampai nak salat Jumat kan, kami olah TKP di tempat bapak tuh kan, kejadian. Ternyata tuh pohon tumbang, orang mangkasnya tuh kan tajam gitu tuh, itu yang bapak anak tuh. Apa kemarin ada yang ngasih donasi sama saya kan, melalui rekening saya nih ya. Karena ini amanah harus saya sampaikan. Namun ya nih besar pun tak pasti tidak boleh dimakan. Ini enggak. Terima kasih. Cepat sembuh. Yuk.